Halo, jadi di video kali ini aku pengen bikin video cepet aja, makanya aku nggak pakai kameraku. Dan ceritanya aku sama teman-teman yang lain pengen ngadain diet challenge bareng, GM Diet Challenge with Rere, yang bakal diadain dari tanggal 15 sampai 21 Januari. Dan kalian bisa ikutan itu, jadi kita bakal diet bareng-bareng. Dan selain itu aku juga bakal ngadain giveaway buat kalian yang ikutan diet challenge-nya juga. Tapi kalau kalian cuma pengen ikutan diet challenge-nya doang dan gak mau ikutan giveaway juga gak apa-apa. Nanti rules-nya aku upload di Instagram aku, dan juga aku udah ngupload tentang GM diet plan-nya itu di Instagram aku juga. Kalian bisa ikutin, itu namanya itu @ralitalestaria. So di sini aku pengen ngasih tahu tentang hadiah yang bakal kalian dapat kalau misalkan kalian ikutan giveaway-nya ini. Yang pertama ada tempat makan, dan bagus banget buat kalau kalian yang masih sekolah atau kerja buat bikin bekal, karena dalamnya itu ada ini. Jadi biar kalau misalkan kalian bawa sup itu nggak bakal jatuh-jatuh. Terus ada 4 kayak gini, jadi kalian bisa masukin buah atau yogurt, terus ini nasi, dan gak bakal kecampur. So aku bakal kasih ini. Selain itu banyak banget yang nanya ke aku kalau misalkan aku lagi ngebumbuin itu pakai apa. Aku sering banget itu pakai garam, lada hitam, terus abis itu bubuk cabe dan juga bubuk bawang putih. Dan trust me, bubuk bawang putih ini bikin rasanya itu lebih nendang. Jadi walaupun kalian bumbunya seadanya gitu doang, karena bubuk bawang putih ini jadi kayak Next itu ada mixer. Ini bedanya dari mixer biasa. Aku suka banget juga pakai ini. Bedanya itu jadi mixernya tuh kalau misalkan kalian tekan, nanti dia gerak kayak gini. Jadi lebih gampang banget buat nyampurin bahannya. Terus next, masih ada dari beberapa di antara kalian yang nggak suka rasanya nasi merah. So kalau kalian masih belum bisa pindah, aku saranin nasi putihnya itu dicampur sama ini kayak kacang-kacangan gitu. Ini beda-beda, ada chia seeds, terus habis itu quinoa. Dan jadi kalau misalkan dicampurin ke nasi putih kalian itu bakal lebih berserat nasinya. Terus di sini ada kacang almond yang masih utuh dan juga kacang almond yang slices. Terus abis itu ada dried cranberry sama pumpkin seeds. Next ada beras organik merah. Terus abis itu ada kacang-kacangan sama buah-buahan kering gitu. Jadi kalau kalian pengen snack dan pengen opsi yang lebih sehat, ini juga bisa. Terus next itu ada rolled oats. Jadi teksturnya itu lebih gede, lebih kasar daripada yang Quaker. Dan aku sebenarnya nggak pernah bikin oatmeal pakai ini. Cuman aku sering pakai ini buat bikin granola. Next itu banyak banget yang nanya aku pakai merek teh hijau apa. Sebenarnya nggak ada merek khusus yang harus dipakai. Cuman sering banget pakai ini. Mereknya itu Kepala Jenggot. Katanya sih banyak yang bilang bagus buat diet juga. Dan aku gak tahu, cuman aku sukanya karena rasanya lebih kental, lebih cut gitu aja. So, jadi itu hadiah yang kalian dapat kalau misalkan kalian ikutan giveaway ini. Bagi yang pengen tahu cara ikutan giveaway-nya dan cara ikutan diet challenge-nya, kalian bisa follow Instagram aku dan lihat rules-nya di situ @ralitalestaria. Dan juga di Instagram aku juga aku udah bagi GM diet plan-nya itu gimana. Dan next videonya aku bakal ngasih info tentang GM diet sendiri ke kalian sebelum tanggal 21, insyaallah aku udah upload videonya. So ya, itu aja. So thank you guys for watching. Bye.